السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab penawar bagi hati, muka surat yang ke-55 baris 10 daripada betul lah 53 baris yang ke-53 baris yang ke-8 daripada atas. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan hanyasanya adalah membesarkan diri itu sangat besar dosanya. Jadi masih lagi dalam perbahasan membesarkan diri, ataupun dia panggil sebagai takabur, ataupun disebutkan sebagai al-kibr. Iaitu merasakan dirinya hebat, dirinya mulia berbanding dengan orang lain. Itulah maksudnya takabur, sombong. Maka disebut dan hanyasanya adalah membesarkan diri itu sangat besar dosanya, dosa membesarkan diri. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair, sebahagian daripada dosa-dosa besar ialah sombong. Al-Kabair itu kitab yang khas membicarakan berkenaan dengan dosa-dosa besar sahaja. Itu kitab Al-Imam Al-Zahabi radhiyallahu ta'ala anhu. Hingga tiada masuk syurga mereka yang ada di dalam hatinya, hati mereka tu seberat biji sawi daripadanya, daripada membesarkan diri. Sebesar biji sawi ni makna walaupun sekecil seperti atom sekalipun, ada perasaan kibir, ada perasaan takabur, ada perasaan sombong, maka tak masuk syurga. Tak masuk syurga di sini terbahagi kepada dua. Pertamanya memang tak masuk syurga langsung, kerana dia sudah menjadi kufur disebabkan menghalalkan benda yang diharamkan Allah. Ijma' ulama sepakat, tak ada khilaf bahawasanya sombong itu adalah sifat yang tercela, lagi pula dosa besar. Jadi kalau dia buat dosa besar tersebut, maka hukum dia kufur kepada Allah Ta'ala, kerana ijma' ulama berlaku sepakat tak ada khilaf terhadap pengharamannya. Dan dia pula dosa besar. Tu golongan yang pertama. Golongan yang kedua pula tak masuk syurga, dengan makna tak masuk syurga cepat. Sebab apa? Sebab dia tidak menafikan pengharaman takabur tu sendiri. Bahkan dia mengakui bahawasanya sombong itu adalah haram, dosa besar. Tetapi dia tetap buat juga. Maka orang ni akan dibakar dalam neraka terlebih dahulu, sehinggalah musnah segala dosa-dosa takaburnya, barulah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu golongan yang kedua. Habis.
Kerana ada di pada kekejian yang besar. Hasil daripada seseorang bersifat dengan sifat takabur akan lahir tiga benda yang lebih besar lagi. Apa dia? Yang pertama, merebut sifat yang tertentu dengan Allah Ta'ala. Seperti yang tersebut pada hadis yang terdahulu. Iaitu hadis Nabi SAW yang mengatakan Al-Kibriya Uridai Wal-Azamatu Izari. Kibriya, takabur itu adalah ridai, rida aku. Dan juga azamah, berasa besar, besar tu, berasa besar tu, maha mulia tu, ialah izari, kainku. Dengan makna, bukan Allah Ta'ala ada kain, ada rida. Tapi sifat kibir, sifat ujub, sifat takabur hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau seorang itu bersifat dengan sombong, maka dia sudah mengambil sifat yang hanya khusus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Iaitu sifat membesarkan diri, berasa dia hebat. Yang keduanya, mengingkarkan yang sebenar. Mengingkarkan yang sebenar, dia panggil batarul haqq. Mengingkari benda hak tu. Apa maksudnya mengingkari benda hak tu? Iaitu dia menafikan nasihat orang lain. Orang nasihat dia ni tak kena ni lagu ni ni, sepatutnya sekian, dia batal. Dah, aku rasa betul dah. Rasa betul, bahaya tu. Cuba dengar dulu benda yang dia nak sampaikan. Benda yang nak sampaikan ni bagus, teguran. Adakah teguran itu betul ataupun tidak? Kita nilai semula. Kalau betul, kita terima. Tak betul, kita ujah balik. Kita bagi tahu semula. Tak betul ni, gini. Betul sekian, gini. Asalkan kita betul sungguh lah. Kita faham sungguh lah benda yang dia tak betul tu. Jangan dia bagi benda betul, dia nasihat benda betul, kita tolak. Hak tu takabur. Menolak kebenaran. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menerima teguran daripada pencuri perompak ketika mana dia balik daripada menuntut ilmu. Dia bawa berguni-guni tulang dan kulit hasil bobek ketika pengajian di negeri yang lain. Maka dia bertemulah perompak-perompak nak rompak dia. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menawarkan supaya perompak itu merompak harta dia saja, jangan merompak kulit dan tulang yang ditulis ada bobek itu. Maka perompak tu katakan dia bahawasanya, kalau gitu ilmu mu di sinilah, tak ada di dalam dada. Yang sepatutnya ilmu mu ni patut dalam dada, simpan dalam dada, bukan di tulisan. Al-ilmu fis sudur wa laisa fis sutur. Ilmu itu dalam dada, bukan di tulisan-tulisan. Bila dia dengar nasihat dari perompak tersebut, dia tak kata, hang ni dah lama rompak. Andai nak sihat orang, tak kata gitu. Bahkan dia terima, dia menerima seolah-olah pencuri itu daripada Allah Ta'ala, teguran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui pencuri tersebut. Dia berasakan begitu. Maka dia terima nasihat pencuri dan perompak tu, dengan sebab jasa perompak dan pencuri itu, jadilah sekarang Imam Al-Ghazali terkenal sebagai Hujjatul Islam dan mempunyai karangan kitab yang cukup banyak dalam pelbagai bidang. Dia ni mutafannin, orang yang cukup mahir dalam pelbagai bidang agama. Dalam kitab ilmu fiqh ada, usul fiqh ada, mantik ada, falsafah ada, tasawuf ada. Ada berlaku. Setiap bidang ilmu, kalau ada tulisan kitab yang dia buat, mesti kitab tersebut jadi rujukan. Kalau usul fiqh, kitab Al-Mustasfa jadi rujukan. Kalau tidak ada dalam tesis usul fiqh berkaitan dengan kitab Mustasfa, tak lengkaplah dia punya tesis usul fiqh itu. Kitab berkenaan dengan fiqh, dia ada empat pula. Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasah. Mana-mana kitab fiqh yang tidak menukilkan dan tidak menyebut pandangan-pandangan Imam Al-Ghazali, menganalisis pandangan-pandangan Imam Al-Ghazali dalam empat kitab itu, tak valid lah kitab fiqh itu. Tak valid lah tesis itu. Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin Minhajul Abidin Al-Arba'in fi Usuluddin, banyak tentang tasawuf, sehingga akan menjadi rujukan utama dalam tasawuf dan disyarahkan Ihya Ulumuddin pula oleh Al-Imam Murtadha Zabidi radhiyallahu ta'ala. Sekarang kitab Imam Murtadha Zabidi syarah Ihya itu kalau sekarang dicetak 30 jilid. Kitab Arab 30 jilid mensyarahkan Ihya Ulumuddin yang asalnya 10 jilid.
10 jilid disyarah-syarah jadi 30 jilid. Kita beli dah tak sampai dari Persi. Itu orang yang tidak menerima teguran, itu tu panggil sombong, takabur. Maka dia kata pula seperti yang tersebut pada hadis terdahulu selesai. Yang kedua, mengingkarkan yang sebenar. Okey, tadi itulah. Mengingkarkan yang sebenar dan menghinakan manusia. Menghinakan manusia ni memandang lekeh kepada manusia. Dia berasa dia hebat, mesti dia akan hina orang. Kalau orang yang menghina orang ni, bermakna dia itu sedang rasa dia hebat. Itu saja. Orang yang hina orang lain tidak akan perasan yang dia hina orang lain. Bila masa kita hina? Bila masa kita hina? Sebab dia tak berasa satu hina. Padahal di sisi orang lain itu satu hinaan. Ini pun satu penyakit kot. Dia tak berasa dia hina orang. Ini bahaya. Dia tak berasa dia buat dosa. Itu bahaya. Itu penyakit paling bahaya sekali. Lebih baik kita buat dosa dalam keadaan kita sedar dia dosa berbanding daripada buat dosa dan tak sedar satu dosa. Dia panggil jahil murakat terhadap dosa. Lebih baik jahil basit terhadap dosa. Dia tak tahu dosa. Lepas orang bagi tahu, baru tahu kata tu dosa. Ini orang bagi tahu dah kata, ni dosa ni. Mana ada, kita tak buat gitu lah. Bulut dah. Itu orang yang tidak menerima kebenaran. Jadi orang yang merasa dia hebat, dia akan menghinakan orang lain. Kalau dia berasa dia itu lemah juga, orang yang berhajat pada Allah Ta'ala juga, tidak ada apa-apa, maka dia tidak akan hina dengan orang lain. Sebab dia dengan orang itu sama je. Sama-sama keluar daripada rahim yang sama, daripada air mani yang hina. Sama je. Tak ada satu pun yang hebat melainkan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Al-Hakim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia kata al-kibru man batara al-haqqa wa ghamata an-nasa. Artinya bermula membesarkan diri itu perbuatan mereka yang menolak ia mereka akan yang sebenar, dan mengingkarkan ia mereka akan ia akan sebenar, dan menghinakan ia mereka akan manusia. Dua tu saja. Takabur tu iaitu dia mengingkari benda yang sebenar dan juga merasakan diri hebat sehingga menghinakan orang lain. Jadi kita yang belajar penawar bagi hati ni, maka seyogianya kita kena tahu kata benda tersebut hinaan ke atau tidak, supaya kita sedar kita boleh tobat semula. Janganlah kita sangka hak tu bukan hinaan, padahal pada hakikat dia hinaan. Hinaan ni apa dia? Merendah-rendahkan orang lain. Sama ada perkataan dia, perbuatan dia, sifat dia, bajunya dan sebagainya. Apa-apa saja yang menyebabkan dipandang lekeh terhadap orang tersebut, dia panggil menghinakan diri. Menghinakan diri seseorang. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, yang ketiga bahawasanya membesarkan diri itu sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Bila dia ada sifat takabur, maka dia akan jemput dan undang pula sifat-sifat mazmumah yang lain, dan akan menafikan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat kepujian yang lain. Jadi bila orang itu ada sifat kibir, ada sifat takabur, mana mungkin dia akan ada sifat tawaduk? Mana mungkin dia ada sifat tawaduk? Mustahil. Sebab tawaduk lawannya takabur. Jadi bila dia bersifat dengan sifat takabur, maka ternafi baginya sifat tawadhu'. Bila ternafi baginya sifat tawadhu', maka kuranglah pula takut pada Allah Ta'ala. Bila kuranglah takut pada Allah Ta'ala, maka tidaklah dia tu bertaubat kepada Allah Ta'ala bila dia buat dosa. Dia akan meleret sampailah banyak dosa berkaitan dengan batin dalam hati hasil daripada takabur. Kerana orang yang membesarkan diri itu tiada kuasa ia orang yang membesarkan diri kasih bagi manusia akan barang yang kasih ia orang bagi dirinya diri seorang. Orang yang besarkan diri, orang yang rasa takabur ni tak mampu nak kasih kepada manusia perkara yang dia kasih kalau ada tu, kalau benda tersebut ada pada dirinya sendiri. Contohnya kalau kereta orang lain ada,
Kalau kereta orang lain ada, dia tak ada, dia berasa tak selesa. Bahkan dia berasa benci pula kawan tu ada kereta. Sebab apa? Ada takabur. Tak berasa seronok. Sepatutnya orang Islam yang lain ada kesenangan, ada ketenangan, ada keseronokan, kita pun seronok juga. Hak ni orang lain seronok, kita deki. Hak lain seronok, kita yang berasa serabut. Eh, apa kaitan? Sebab apa dia boleh berasa serabut tu? Sebab apa? Sebab ada hasad yang timbul daripada kemarahan, yang timbul daripada takabur. Dia takabur pada orang. Dia sampai tahap menghina orang, marah orang. Bila timbul marah orang, timbul pula deki pula. Bila timbul deki pula, tak selesa hati tentang kebahagiaan orang lain. Jadi kalau kita tengok diri kita ni, kalau tengok kebahagiaan orang lain berasa serabut, mana kita ni ada masalah. Paling-paling kurang gitu dah. Tapi kalau tengok orang lain senang, oh alhamdulillah bagus ya. Bagus itu. Kira dia hebatlah, hati dia tu tak ada masalah banyaklah. Kira dia dengan orang, dengan manusia ni, pertalian ikatan dengan manusia ni bebas daripada dosa insya-Allah taala. Sebab dia kalau dia bahagia tengok orang lain, tak akan mengumpat orang tu, tak akan berasa marah pada orang tu, tak akan berasa hasad pada orang tu. Relax, tak ada apa, tenang. Jiwa tenang dia panggil. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan tiada kuasa ia seorang yang takabur tadi, merendah diri, dan tiada kuasa ia seorang meninggalkan marah. Tengok. Hasil daripada takabur, dia susah nak rendah diri. Kerana rendah diri ini sama lawan dengan takabur. Takabur lawannya rendah diri. Dia panggil tawadhu'. Tawadhu' lawannya takabur. Bila seseorang itu tawadhu', man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu' kepada Allah, siapa yang tawadhu', maka Allah Ta'ala akan angkat derajat dia. Mana mafhumnya sebaliknya? Man takabbara khafadahu Allah. Siapa yang takabur pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan hinakan dia. Itu sebalik daripada perkataan man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu', maka Allah akan angkat. Mana siapa yang sombong, Allah akan hinakan dia. Maksud orang hina, Allah Ta'ala hina kat dia, iaitu orang pandang lekeh ke dia. Apa takabur hak ni, masalah. Ada masalah murah. Itu masalah dengan Tuhan tak habis lagi. Masalah dengan orang pula tambahnya. Lepas tu kalau dia tu ada sifat takabur pula, tak kuasa pula meninggalkan marah. Dia tak mampu tahan dan kawal marah dia. Bahkan kalau dia takabur, dia ada ego dia sendiri, dia marah. Dia berasa dia besar, dia suami ke, dia pak ke, dia bos ke. Dia berasa ada pangkat ke. Dia main marah ikut dan dia orang bawah dia. Padahal patutnya dia pimpin orang bawah tu. Bukan marah lebih kurang. Tapi disebabkan dia ada takabur, maka dia mudah nak marah orang yang tak disuruh syarat. Dan dengki, iaitu tak kuasa juga meninggalkan dengki. Tak kuasa meninggalkan dengki. Makna apa? Memang orang takabur ni akan dengki. Sebab dia berasa dia hebat. Kenapa aku tak dapat, dia dapat? Dia mula lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada engkau daripada kejahatan orang hasad apabila berhasad. Bila dia hasad, dia buat macam-macam. Dia mula hasad dalam diri saja. Bila dia nak menzahirkan hasad tu, dia buat benda-benda yang tak elok lagi dia. Wal'iyadzubillah. Kemudian, dan berlemah lembut. Maka dia orang takabur takkan boleh dan susah berlemah lembut dengan orang. Nak baik dengan orang, payah. Bahkan semua sikap dia kasar berlaku. Bahkan kadang-kadang dia tak sedar benda tu sebab dia takabur. Dia macam mana nak sedar. Orang yang sedar dalam keadaan sifatnya mazmumah, akal dia tak sedar. Orang yang buat dosa, akal dia tidak sedar yang tu dosa. Sebab tu kata dalam kitab syarah Uqudul Jain, orang lelaki yang tegang zakatnya kerana maksiat, 2/3 akal hilang. 2/3 akal nafsu, 1/3 saja akal. Mana akal tu kalah dengan nafsu. Bila orang buat jahat, maka akal dia tak fungsi dah ketika tu. Sebab tu dia panggil akal tu benda yang membezakan antara baik dan buruk. Kalau seseorang buat benda baik, mana dia sedang dalam keadaan berakal.
Akal dia sempurna ketika itu. Bila seorang tu buat dosa, maka dia kalah dengan nafsu sehingga akal dia tidak boleh lagi membezakan baik dan buruk. Dan memberi dan berlemah lembut pada memberi nasihat. Dia payah dah nak lemah lembut bila nak beri nasihat ke orang. Bahkan dia beri nasihat dengan cara kasar. Ad-dinun nasihah. Agama tu nasihat. Jadi bila nasihat ni kena baik-baik, bukannya teking-teking ke bubuh orang. Kita nak bagi tahu kepada orang satu kenyataan, satu penjelasan. Dalam keadaan marah-marah, tinggi suara, maka itu tak dipanggil sebagai hujah. Tak boleh dibuat hujah, tak boleh dibuat dalil. Orang yang marah, orang yang buat kenyataan dalam keadaan tinggi suara, marah-marah macam orang nak mati. Macam orang nak bubuh dia. Itu tak dikira sebagai hujah dalam Islam. Walaupun dia tu di pihak benar sekalipun. Dia di pihak yang benar, dia nak bantai kawan ni yang salah. Tapi dia guna emosi. Tak jadi. Hujah tu tak dikira. Dalam bahasa mantik dia panggil hujah dia tu hujah sufistai. Farasi dia panggil. Kerana dia ada emosi. Ada ego dia yang menyebabkan dia cakap tak tentu Allah. Kemudian, dan meninggalkan riak. Susah juga meninggalkan riak. Bila dia takabur, kita kata dah, bila takabur ada, ujub pun pasti akan datang, riak pun pasti akan datang. Tiga penyakit serangkai. Tiga penyakit serangkai adalah hati, iaitu ujub, riak, takabur. Salah satu kalau ada, lagi dua akan ada. Macam takabur, kalau dia takabur, maka confirm dia ujub. Sebab takabur tidak akan boleh berlaku melainkan dia berasa dia hebat. Berasa dia hebat, wujud. Berasa dia hebat daripada orang lain, takabur. Mari satu lagi, riak. Bila dia berasa hebat daripada orang lain, dia pun nak tunjuk korang. Riak. Dia nak memperdengarkan amalan dia. Hak tu sum'ah. Mari lagi, sum'ah pula. Jadi kita setiap walaupun duduk sorang-sorang tak terlepas. Aku pukul 2 pagi bangun tahajud. Orang lain tak bangun nak puasa ni. Dia berasa dia yang bangun. Ramadan ni aku rasa aku lah buat tarawih 20 hari 8 lah. Kau 8. Dia berasa dia hebat. Patutnya buat 8 tu, buat 8 ke 20 ke berkualiti belakalah. Orang puasa nak ibadat dengan Tuhan ni duk kira 20 ke 8. Memang betul lah 20 tu selamat sembahyang tarawih tak nafi hak tu. Cuma dia berasa hebat daripada orang yang buat 8 tu berapa? Walaupun rakaat dia lebih banyak banding dengan 8 tu, tapi boleh jadi 8 tu lebih berkualiti daripada 20. 8 rakaat tu dibuat dengan segala sunat-sunatnya, adat-adat sembahyang berbanding dengan 20 rakaat tapi sunatnya tinggal banyak. Jadi kurang pula. Walaupun rakaat sudah 20. Kemudian pendeknya, bukan pendek panjang ni, pendek lawannya kesimpulan lah. Pendek itu maksudnya kesimpulannya, tiada ada kelakuan yang dicela melainkan mengerjakan akan dia akan kelakuan yang dicela oleh orang yang membesarkan diri. Orang yang takabur sahaja ia akan buat dosa-dosa yang lebih banyak lagi. Takabur itulah sifat iblis. Cuma takabur iblis dengan takabur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bezanya ialah takabur iblis jadi kufur, takabur kita jadi fasik. Takabur seseorang tidak jadi suatu kufur macam iblis. Takabur yang boleh bawa pada kufur hanya pada iblis sahaja. Adapun pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, takabur tersebut fasik bukannya kufur. Jadi selama-lamanya iblis walaupun dia bertaubat dia tetap kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, akan diseksa di akhirat nanti sehingga akan Allah Ta'ala beri tempoh hingga hari kiamat, barulah dia akan bebas daripada goda anak cucu Adam alaihi salam. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada ada kelakuan yang dipuji melainkan meninggalkan ia orang yang membesarkan diri akan ia akan membesarkan diri. Tak ada kelakuan yang terpuji melainkan orang takabur tinggalkan takaburnya. Barulah bila dia tinggal takabur ada sifat-sifat mahmudah yang lain. Mudah untuk tahan marah,
beri nasihat pada orang, lemah lembut, boleh tinggal riak, boleh apa nama tu puasa untuk merendahkan diri, tidak berdengki. Ha, dia boleh buang sifat-sifat yang menjadi punca kepada sifat mazmumah lain. Sebab dia dah buang pokok dia, takabur. Akar dia dah buang dah. Pah, dia tebang akar dia, hak daun, dahan, buah tu tak timbul sebab akar sudah dipotong, iaitu takabur. Takabur tu akar dan usul bagi segala sifat mazmumah, segala sifat yang jahat. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat membesarkan diri itu. Ha, ubat pula. Bahawa mengetahui manusia yang membesarkan diri itu akan hakikat dirinya, diri manusia tu. Jadi ubat yang pertamanya dia kena sedar diri. Kata apa? Hakikat sebenar kita ni kat mana? Adakah hakikat sebenar kita ni memang Tuhan ke? Tak ada. Hakikat sebenar kita ni orang yang memang dimuliakan Allah ke? Tidak juga. Ha, Nabi SAW yang dimuliakan Allah Ta'ala pun tidak takabur. Apatah lagi kita yang tak ada darjat apa di sisi Allah Ta'ala secara khusus. Apatah lagi nak takabur. Setiap kali Nabi SAW bercakap berkaitan dengan dirinya, dia akan diselit dengan wala fakhra. Bukan untuk sombong, tapi nak menyatakan hakikat aku gini. Ana sayyidu waladi Adama wala fakhra. Aku ni penghulu anak cucu Adam. Tanpa aku ni ada perasaan takabur. Ya nafi zizia. Sebab apa dia sebut wala fakhra? Supaya orang tak faham kata dia takabur. Sebab sekarang nak bagi tahu hakikat Nabi SAW ni memang penghulu anak cucu Adam. Bukan dia nak berbangga, dia nak membesarkan diri kata dia ni hebat sekarang menjadi penghulu sekalian anak cucu Adam. Bukan. Ha, jadi dia selit dengan wala fakhra. Tu Nabi SAW yang dimuliakan Allah secara pasti dalam Quran dan hadis. Kita ni dalam Quran pun tak sebut nama kita. Dalam hadis pun tak sebut nama kita, tiba-tiba mari takabur baru zikir 100. baru zikir 100, baru boleh baca Quran. Ya kul huwallahu ahad dengan betul. Allah lah, dia rasa dia hebat daripada orang. Tu dalam bab taat tu, dalam bab maksiat kau teruk lah. Oi, aku ni mencuri dulu 100 kali. Ha, baru 80 kali. Ulah pulak. Pulak dah. Eh, dia bangga pula dengan maksiat yang dia buat. Ha, tu lagilah dosa. Ha, tambah dosa lain pula. Dan ketahui olehmu bahawasanya, habis selesai. Dan bahawasanya permulaannya, permulaan manusia tu air mani yang binasa. Air mani ya kita ni. Asal manusia tanah. Asal manusia kita ni adalah air mani. Tu ya. Asal manusia tanah, tapi bukan makna Allah Ta'ala berhajat kepada tanah. Tapi disebabkan Allah Ta'ala nak meraihkan setiap perkara yang berlaku pasti ada sebab, maka Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam AS melalui tanah. Bukan Allah berhajat kepada tanah. Ha, dua benda beza. Adapun Nabi, adapun Sayyidatuna Hawa AS, isteri Nabi Adam AS, diperbuat daripada tulang rusuk Nabi Adam. Ha. Tapi sekarang perempuan juga tetap daripada asal air mani. Ha, eh. Ha, jadi hakikat sebenar kita tu daripada air mani yang binasa. Yang binasa apa? Yang boleh hilang, yang boleh hancur. Daripada air mani lah tukar, daripada air mani segumpal darah, tukar pula jadi segumpal daging, tukar pula jadi tulang yang disalut daging, tiup roh pula jadilah manusia dan keluar. Tu asalnya. Dan kesudahannya, kesudahan air mani tu bangkai, ataupun kesudahannya, kesudahan manusia tu bangkai yang keji. Kita dipanggil sebagai bangkai bila mati. Panggil bangkai dalam kitab fiqh sebut tiga bangkai yang dimaafkan. Tiga bangkai yang dimaafkan. Mana tiga bangkai ni bukan bangkai. Walaupun dipanggil bangkai. Iaitu pertama manusia. Kerana manusia dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang mati tak boleh kita semelih dia potong-potong jadi kari, tak boleh. Ha, eh? Ada orang mati hari ni, lepas tu kita buatlah kari kawah, gulai kawah, tak boleh. Gulai kawah manusia tak boleh. Hukum dia haram. Ha, eh? Bunuh pun haram, apatah lagi memanfaatkan anggota dia dengan makanan. Tak boleh, ya? Yang keduanya ialah belalang. Belalang tak payah semelih, dia mati makan gitu boleh. Ha, eh? Makan gitu je belalang tu.
kepok-kepok makan. Itu. Nak goreng ke, makan gitu saja ke, boleh. Tak payah semelih. Bila dia mati, maka dia bukan bangkai. Ha. Yang ketiganya, hidupan laut. Hidupan laut bukan bangkai bila mati. Maka bila dia mati, boleh makan walaupun tak semelih. Ha, walaupun tidak semelih. Sotongnya, udangnya, ketangnya, ikannya. Kecuali ikan yang besar. Kat tu ada khilaf ulama' kena semelih ke tidak. Cuma khilaf ulama' semelih ke tidak tu dari sudut sunat lah. Ha, eh? Ada pandangan mengatakan biarkan dia, biarkan ikan yang besar tu mati sendiri. Ada yang kata semelih. Ha, tu, tapi tu bukan pandangan mu'tamad. Hai, atas kesimpulannya, kesemua hidupan laut tak perlu semelih belaka. Atas pandangan mu'tamad, sama ada dia tu besar ke kecil ke udang ke sotong ke ketam ke, asalkan dia hidupan laut saja, maka tak perlu semelih. Bahkan bila dia mati boleh makan. Ha, eh? Tak kisahlah laut ke sungai ke tasik ke apa-apa yang jenis air lah. Ha, eh? Tiga tu saja bangkai yang dimaafkan dari sudut fiqh, dari najis. Tak ada najis pada dia. Ha, tu. Selain daripada binatang tu, maka kalau binatang tersebut binatang al-an'am, binatang peliharaan ya seperti seperti apa nama, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, hak tu wajib sembelih. Ha, wajib sembelih. Eh? Tak sah sembelihan, maka haramlah makan. Ini makan juga tak boleh sembelih sebab tak boleh makan. Contoh harimau. Harimau tak boleh makan sebab ada taring. Maka tak boleh kita kata, jom sembelih harimau, kita makan buat sup harimau. Tak boleh. Ha, eh? Tak sah sebab dia tu binatang yang memang haram dimakan. Buatlah sembelihan syarak ke mana pun, syarak tidak sah. Ha, eh? Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala. Jadi dia kena faham, kata, kesudahan diri dia itu daripada mana? Ke mana? Iaitu daripada air mani kepada bangkai. Iaitu mayat. Dan ia diri manusia itu pada antara demikian itu, demikian permulaan dan kesudahan, menanggung akan tahi. Ha. Yang kedua pula, kita kena faham, kata, nak takabur buat apa? Semua orang tanggung tahi sendiri dalam perut. Tak ada siapa pun dalam perut dia bersih. Tak ada. Mesti ada tahi sebab makan. Walaupun dah pas berok sekalipun, ada juga sisa makanan tu. Tak keluar habis lagi sebab tak proses lagi. Bukannya keluar habis lalu dah. Tak proses lagi. Maka, bila pula akan berok semula? Esok, lusa, malam ke. Baru dia proses, dia dah keluar ke tempat dia, baru berasa nak berok, berok pula. Jadi kita ni tanggung tahi, tapi sah semayang. Sebab apa sah semayang? Padahal kita tanggung tahi. Sebab tahi itu tidak zahir. Tahi itu berada di batin perut. Bukan di zahir perut. Kalau di zahir perut, pak tahi. Oh, ni tahi ni. Kalau tak basuh, tak bolehlah semayang. Tapi tahi berada di dalam. Di dalam ni batin. Batin tak ada hukum. Ha, eh? Benda yang berada di batin tak ada hukum. Lepas tu kalau contohnya, kalau orang tersebut makan minum air babi je contoh. Eh? Dia pun minum. Orang kata, itu air babi tu. Dia tak perlu samak sampai ke jantung. Dia tak perlu basuh 7 kali. Bukan kaedah samak. Dia bagi basuh. Samak ni sebenarnya untuk basuh kulit. Ha. Bukannya untuk basuh najis anjing kan? Babi. Ha. Perkataan samak tu. Jadi dia kena 7 kali basuh. Sampai ke perut, sampai ke jantung. Tak payah. Sebab hak tu belah batin. Ha, eh? Ha, eh? Cuma minta kepada Allah Ta'ala supaya kesan, telan air yang haram tersebut supaya keluar ku air kecil kita dan ku berok kita tak tertinggal dalam badan kita sebagai darah daging. Ha, itu yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Sebab tak sengaja. Ha. Kemudian, dan ia habis. Dan bahawasanya asalnya asal seorang tu ketiadaan. Ha, dia kena faham juga bahawasa asalnya tu tak ada. Kemudian dijadikan akan asalnya asal manusia daripada tanah. Kemudian dijadikan akan ia akan manusia sendiri daripada air mani. Ha, itulah. Asal kita tanah. Iaitu sebab tu kita, semua tu kita ni adalah asalnya Nabi Adam AS. Lepas Nabi Adam AS, asal kita pula air mani. Ha, hasil pernikahan.
Dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, orang yang berzina, air mani dia tidak dibilang hormat oleh syarak. Bahkan dibilang keji oleh syarak. Air mani hasil perzinaan tidak diiktiraf dan tidak dihormati syarak. Sebab itu anak yang bila lahir hasil daripada zina, tak boleh nak binkan dengan pak zina dia, tak boleh. Sebab tidak diiktiraf air mani tersebut oleh syarak. Bahkan dia kena binkan dengan mak dia pada asal. Bin dengan mak siapa? Mak pezina tu lah. Mak pezina tersebut. Kalau dia menikah dengan pezina tu sendiri sekalipun, maka tetap tidak dijadikan anak tersebut anak dia. Bahkan dia akan jadi anak tiri. Akan statusnya berubah jadi anak tiri. Apabila telah bersetubuh dengan perempuan pezina tersebut selepas kahwin. Maka anak tersebut jadi anak tiri kalau perempuan lah. Kalau perempuan. Laki pun sama jugalah anak tiri kawan tu. Dia tak jadi anak sendiri. Sebab perhubungan ketika itu haram. Maka air mani yang keluar ketika itu hukumnya haram. Bila haram tak diiktiraf syarak dan tidak dihormati syarak. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, kemudian daripada darah, kemudian daripada seketul daging. Darah ni dipanggil alaqah. Seketul daging dia panggil mudghah. Daripada air mani tukar jadi segumpal darah. Daripada segumpal darah tukar jadi seketul daging. Seketul daging tu tukar pula jadi beberapa daging yang disaluti dengan yang menyaluti tulang. Sehinggalah jadi badan manusia dan kita pun lahir. Dan tiada ada baginya bagi manusia itu pendengar, dan tiada pengetahuan, dan tiada pelihat, dan tiada hidup, dan tiada kekuatan. Itu asal. Asalnya Allah Ta'ala berikan kepada kita ni pendengaran tak? Belum lagi. Waktu dalam perut tu. Pengetahuan pun belum lagi. Ilmu lagi tak ada. Pelihatan pun tak ada lagi. Tak buka mata lagi. Tak celik mata lagi. Hidup pun belum tentu hidup lagi. Lepas beranak kak, nyata hidup. Hidup lah. Besar. Dalam perut, ada yang dalam perut yang hidup, keluar-keluar mati. Jadi asalnya tak ada berlaku sifat-sifat mani ni. Sifat-sifat berkaitan manusia ni. Penghidup manusia, pendengaran manusia, pengetahuan manusia, pelihat manusia, kekuatan manusia pun tak ada. Tiba-tiba Allah beri sampai cukup umur, maka jadilah mukallaf. Bila jadi mukallaf, maka atasnya tu ada dosa pahala. Dia buat benda yang Allah suruh, dapat pahala. Dia buat benda yang Allah Ta'ala larang, dia dapat dosa. Tu. Dan tiada ada baginya habis. Kemudian dijadikan baginya bagi seorang tu segala yang tersebut. Lepas tak ada pengetahuan, tiba-tiba Allah beri pengetahuan. Tak ada pelihatan, Allah beri pelihatan. Tak ada pendengaran, Allah beri pendengaran. Lepas pada tu. Dan bahwasanya mengerasi akan dia, akan manusia oleh penyakit. Apa dia? Iaitu penyakit tak terlepas daripada manusia. Mengerasi ni makna dia mari dalam keadaan tanpa ikhtiar. Tanpa usaha kita, pak mari. Siapa mari? Siapa beri penyakit tu? Allah Ta'ala. Jadi kalau datang penyakit-penyakit sebegini, maka tak boleh terus celok. Kita tu kena faham dulu hak penyakit ni datang daripada Allah Ta'ala. Untuk menghapuskan dosa kita atau memberikan pahala sebab kita kurang pahala. Dia nak beri kita pahala dengan jalan kita ni sabar lah. Kalau kita ni tak sabar daripada awal, dia nak dapat pahala lekuk mana? Kena-kena tu cerewet satu dah. Tak dapat pahala gitu. Pahala sabar hilang. Pahala sabar kena dapat dengan dia tu tak kritik dan tidak protes terhadap penyakit yang pertama kali Allah Ta'ala beri pada dia. Pertama kali ke, dua kali ke, tiga kali ke, ikutlah. Bila kena kali tamu tu, dia tak kata apa. Tu, as-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu bila kena kali pertama tu, pak, dia senyap. Dia tak kata apa. Dia relax. Relax. Sabar. Tak dapat pahala sabar. Pahala sabar ni bila nampak tu, nu, dekat akhirat, dekat dalam dunia ni, berasa kita ni lekeh, berasa kita ni kurang lah sebab diam, ya, tak cakap pun, tak respon pun, tak balas pun, sebab dia sabar. Orang tak reti sabar, nampak pelik lah. Kau mana kawan ni tak reaksi langsung. Nabi SAW orang bagi salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Nabi SAW jawab, Alaikum saja. Assalamualaikum, celaka kamu. Celaka kamu, wahai Muhammad. Assalamualaikum.
Sayyidina Aisyah jawab macam-macam, maki balik. Nabi SAW jawab satu je, alaikum, besar. Atas kamu juga. Tak ada dah jawab apa-apa. Alaikum. Lepas tu nak bagi salam tu kena elok-elok lah. Assalamu, bukan assalamu. Kita nak cepat assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamu tu celaka. Assalamu tu sejahtera. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, terkadang sakit ia manusia dengan tergagah. Tergagah ni tak ada kehendak. Dia mari Allah taala beri pah sakit wal a'yadu billah. Allah mari pah, mari sihat pula. Pah sakit balik. Begitulah lumrah manusia Dan lapar ia seorang dengan tergagah. Lapar kenyang pun dalam keadaan bukannya ikhtiar dia. Dia mari sendiri. Tiba-tiba rasa lapar, kita cari itu semua kehendak Allah, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita kalau faham benda ni akan boleh mengelakkan diri kita bertakabur. Kerana kita asal tak ada apa, Allah semua beri. Lapar pun bukan kita usaha, Allah beri lapar. Kenyang pun bukan kita usahakan, Allah ta'ala beri kenyang dengan sebab usaha kita makan. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan menghendaki tadi, dan di dahaga ia seorang dengan tergagah. Sama juga dahaga, bukannya dia usaha untuk dahaga, dia memang dahaga begitu. Allah Ta'ala beri. Dan terkadang menghendaki ia manusia akan mengetahui suatu, maka jahil ia manusia akan ia akan suatu. Dia kadang-kadang nak tahu benda tu, tapi sebelum dia tahu tu Allah Ta'ala beri kepada dia jahil. Supaya apa beri jahil? Supaya sedar. Dulu ni sebelum aku tahu benda ni aku jahil dulu. Maka dia menyebabkan tak sombong orang lain. Dia tidak sombong dengan keilmuan yang dia ada. Bahkan dia membantu orang lain untuk melepaskan kejahilan. Itu puncak, itu tugas orang yang reti. Bukannya tugas orang yang reti itu untuk membanggakan apa yang dia ada. Bahkan sepatutnya dia sedar. Asalnya dulu tak tahu. Bila dia belajar, akhirnya dia tahu. Maka bila lepas dia tahu tu, dia beri pula sumbangan pada orang dengan melepaskan kejahilan orang lain. Itu tugas orang yang mengetahui. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan menghendaki ia. Wallahu ta'ala a'lam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.